Hai, kembali lagi di channel official Kompi Seluler. Kali ini bersama saya Ganesh O akan memberitahu kalian rekomendasi HP 3 jutaan di bulan Desember 2022. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terkini dari official Kompi Seluler. Oke, yang pertama ada dari Samsung A23 5G. Ia memiliki layar 6,6 inch IPS LCD dengan refresh rate 120Hz. Ditenagai dengan Snapdragon 695 5G. Lalu ia sendiri memiliki quad kamera dengan kamera utamanya 50 megapiksel. Dan untuk kamera selfie-nya sendiri, ia memiliki kamera 8 megapiksel. Dan untuk baterainya, ia ada ditenagai dengan 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Untuk harganya, ia dibanderol dengan harga Rp3.999.000 di varian 6128. Yang kedua ada dari Oppo A77s. Memiliki layar 6,56 inch dengan IPS LCD 90Hz, ditenagai dengan Snapdragon 680. Ia sendiri memiliki dual kamera dengan kamera utama 50 megapiksel dan selfie kamera 8 megapiksel. Dengan baterai 5000 mAh dan fast charging 33 watt, dibanderol dengan harga Rp3.499.000 di varian 8128. Yang ketiga datang dari Vivo Y35. Ia memiliki layar 6,58 IPS LCD dengan refresh rate 90Hz. Ditenagai dengan Snapdragon 680 dengan kamera sendiri triple kamera. Kamera utama 50 megapiksel dan selfie kameranya ada di 16 megapiksel. Untuk baterainya sendiri ia memiliki baterai 5000 mAh dengan fast charging 44 watt. Dibanderol dengan harga Rp3.399.000 di varian 818. Gimana guys? Yang keempat nih guys, ada dari Vivo V25e. Ia memiliki layar 6,44 inch AMOLED display dengan refresh rate 90Hz. Ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99. Dan kamera sendiri memiliki triple kamera dengan kamera utama 64 megapiksel dan selfie kamera 32 megapiksel. Ditenagai dengan baterai 4500 mAh dengan fast charging 44 watt. Dibanderol dengan harga Rp3.999.000 di varian 818. Selanjutnya nih guys, ada HP yang saya juga suka banget nih dari Realme 10. Ia memiliki layar 6,4 inch Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, ditenagai dengan MediaTek Helio G99 chipset terbaru nih. Nah, untuk kamera sendiri dia memiliki dual kamera dengan kamera utama 50 megapiksel dan selfie kameranya 16 megapiksel. Lalu ia memiliki baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Dibanderol dengan harga Rp3.199.000 di varian 818. Ini worth it banget sih. Terakhir ini ada Realme 9 Pro. Ia memiliki layar 6,6 inch IPS LCD dengan refresh rate 120Hz, ditenagai dengan Snapdragon 695 5G. Kameranya sendiri ia memiliki triple kamera dengan kamera utama 64 megapiksel dengan selfie kamera 16 megapiksel. Untuk baterainya sendiri ia ditenagai dengan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Dibanderol dengan harga Rp3.799.000 di varian 6128. Gimana menurut kalian? Oke, sekian dulu untuk video rekomendasi HP 3 jutaan di bulan Desember 2022. Dari beberapa HP tadi, ada yang bikin hati kalian tertarik nggak untuk dimiliki? Coba komen di bawah ya guys. Sekian dulu, saya Ganesh O. Ciao!